kisah yang ingin admin ceritakan ini adalah kisah yang admin ambil daripada Facebook, dan kisah ini agak menarik untuk dikongsikan. Sekiranya ada apa-apa perbezaan ataupun ketidakfahaman di dalam kisah ini, janganlah pula mengecam admin kerana admin cuma menyampaikan dan menceritakan. Bagi admin, ianya adalah satu coretan sejarah yang menarik untuk admin paparkan kepada anak bangsa supaya mereka faham akan sumber sejarah, dan haruslah mereka mempertahankan negara kita yang tercinta ini. Oleh itu, tanpa berlengah, mari kita mulakan. Sniper Wanita, Tangkal Azimat dan Ilmu Kebal. Sebahagian daripada masyarakat di selatan Filipina, khususnya di beberapa bahagian dari Kepulauan Sulu, diketahui amat terikat dan mempercayai perkara-perkara mistik, termasuklah keupayaan untuk menggaibkan diri dan tidak lut dengan senjata, atau dalam erti kata lainnya mempunyai ilmu kebal. Ilmu kebal merujuk kepada keupayaan seseorang bagi menahan tubuh badannya daripada ditembusi oleh senjata ataupun peluru. Ia juga merupakan satu ilmu silam yang amat dipercayai di kalangan orang-orang Melayu Nusantara yang kebanyakannya menetap di Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Kepercayaan terhadap ilmu-ilmu mistik ini telah lama sebati di dalam budaya masyarakat di selatan Filipina. Ilmu ini juga telah turut diyakini oleh sebilangan besar puak pejuang pemisah. Kebergantungan sebahagian daripada masyarakat Sulu ini kepada Tangkal Azimat dan kepercayaan luar biasa terhadap ilmu kebal dan pawang menjadikan mereka berasa sangat hebat dan tidak mudah dikalahkan. Kepercayaan karut itulah yang memberikan keyakinan yang sangat menebal kepada mereka. Kononnya mereka boleh menawan Sabah pada bila-bila masa jika mereka menghendakinya. Selain itu, mereka juga percaya senjata tradisional masyarakat Sulu daripada Kepulauan Selatan Filipina yang dipanggil Barong atau Badong juga mempunyai kuasa mistik. Senjata mirip sebilah parang ini kebiasaannya akan sentiasa terselit di pinggang dan ianya perlu dijamu dengan darah dari masa ke semasa. Setidak-tidaknya begitulah kepercayaan mereka terhadap senjata barung ini. Kumpulan militan daripada selatan Filipina yang menceroboh pesisir pantai Lahad Datu mendakwa mereka adalah pejuang Islam. Tetapi berdasarkan tanda-tanda yang ditemui pada mayat penganas itu, mereka kebanyakannya menggunakan ilmu kebatinan yang berunsur syirik. Di antara benda-benda syirik yang ditemui pada mayat pengganas ialah tangkal yang mereka yakini boleh menjadikan anggota militan kebal dan takwim bagi meramal hari yang sesuai untuk menyerang pasukan keselamatan. Di samping itu, terdapat juga tangkal dan tatu daripada ayat Al-Quran di tubuh badan mereka yang ditembak mati itu. Apapun natijahnya, mereka mungkin kebal dengan peluru tetapi tidak kebal pada setiap masa. Malah jika kulit mereka tidak lut, namun letupan mortar mampu membunuh pengganas-pengganas Sulu tersebut. Peliknya, bagi pengganas yang mengamalkan ilmu batin ini, mayat mereka cepat busuk dan dihurungi ulat hanya di dalam tempoh 1 jam. Sedangkan secara lazimnya, mayat manusia hanya akan mulai berulat jika terbiar lebih dari 2 ataupun 3 hari. Pengganas yang didakwa menggunakan ilmu batin untuk kebal itu turut memakai tangkal dan kad meramal hari, iaitu ilmu kutika. Pengamalan dan penggunaan ilmu hitam oleh pengganas Sulu bukanlah cerita rekaan ataupun dakwaan semata-mata. Tetapi itulah di antara cabaran yang terpaksa dilalui oleh anggota pasukan keselamatan yang bertugas di barisan hadapan Pop Daulat di Sabah. Meskipun sukar untuk diterima di dalam kehidupan realiti, tetapi penggunaan ilmu hitam oleh pengganas berkenaan termasuk menggunakan pelbagai tangkal tidak boleh ditolak terus. Ini dibuktikan apabila sebahagian besar mayat pengganas yang ditemui memakai tangkal sama ada diikat di pinggang ataupun di celah kelengkang. Pengganas seakan-akan kebal apabila pasukan keselamatan terpaksa menembak bertalu-talu bagi menumbangkan mereka, di mana tembakan harus tepat ditujukan di bahagian kepala. Jika tembakan tersasar ke bahagian lain, kebiasaannya mereka tidak akan tewas. Pihak berkuasa mendapati sebahagian besar pengganas Sulu yang maut dan diberkas ada memakai pelbagai tangkal yang tertulis ayat kurapat di leher, lengan, tangan dan pinggang masing-masing yang dikatakan boleh menjadikan mereka kebal. Walaupun kesemua pengganas Sulu itu mengaku beragama Islam, tetapi rata-rata mereka yang telah berjaya ditahan oleh pasukan keselamatan sepanjang 25 hari berlangsungnya Op Daulat tidak tahu mengucap dua kalimah syahadah. Perkara itu terbongkar apabila anggota keselamatan melakukan soal siasat terhadap pengganas-pengganas yang terbabit di sepanjang operasi itu berlangsung. Ini membayangkan seolah-olah mereka yang terlibat tidak mempunyai asas di dalam ilmu agama Islam. Kehadiran kumpulan pengganas Sulu di Kampung Tanduo, Sabah turut disertai oleh 8 orang wanita daripada tim sniper
Mereka yang direkrut menjadi penembak tepat oleh gerombolan pengganas yang diketuai Abdi Mudin Kiram yang menceroboh negeri itu sejak 12 Februari lalu kini dipercayai hidup menderita tak cukup makanan, hilang arah serta kusut masai dan menyembunyikan diri di dalam hutan selepas Abdi Mudin meninggalkan kumpulan tersebut. Pasukan keselamatan pula terus giat memburu saki baki pengganas tersebut. Timbalan Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, pihaknya percaya seramai 8 wanita telah menyertai puak pengganas Sulu. Seorang daripada mereka telah ditembak mati di dalam pertempuran pada 1 Mac lalu. Seorang lagi pula telah ditembak mati oleh pihak tentera semasa operasi menggeledah di Kampung Tanjung Batu pada 20 Mac 2013. Dan manakala seorang lagi berjaya diberkas hidup-hidup. Salah seorang daripada sniper wanita yang telah dikepung beberapa hari di kawasan Paya Besar akhirnya menyerah diri kepada pihak pasukan keselamatan. Wanita itu dipercayai telah melarikan diri semasa pertempuran dengan pihak tentera di Kampung Tanjung Batu pada 20 Mac 2013 akhirnya menyerah diri kerana menderita kelaparan. Yang anehnya, tiada sebarang kecederaan di tubuh badannya walaupun telah dihujani peluru semasa di dalam percubaannya melarikan diri daripada pertempuran tersebut. Kisah pengganas wanita yang dikatakan kebal kerana tangkal yang dibekalkan kepadanya oleh Jamalul Kiram 3 ini telah menjadi bualan hangat penduduk tempatan. Sementara itu, pihak Komando 69 telah berjaya menjejaki dan menembak mati 3 orang pengganas Sulu iaitu 2 lelaki dan 1 wanita di mana ketiga-tiga mereka ini adalah penembak tepat ataupun sniper bagi kumpulan pengganas Sulu yang lengkap bersenjata sniper rifle. Manakala pada 23 Mac 2013, pasukan keselamatan negara telah menangkap 2 individu penting insiden di Lahad Datu di dalam 2 tangkapan berasingan. Mereka adalah seorang rakyat tempatan yang selama ini membekalkan makanan, minuman, ubat-ubatan, pengangkutan dan tempat tinggal untuk kumpulan Sulu serta seorang pemerintah tentera pengganas Filipina. Manakala identiti ketua panglima pengganas yang ditahan di Semporna itu kemudiannya dikenali sebagai Datu Amer Bahar Hussein Kiram. Turut diberkas bersamanya adalah seorang wanita iaitu isteri beliau sendiri dan pada 24 Mac 2013, 4 mayat termasuk 2 kanak-kanak dipercayai mempunyai kaitan dengan pengganas ditemui oleh anggota tentera semasa melakukan penggeledahan di dalam sebuah rumah di Kampung Tanjung Batu. Penemuan mayat yang dipercayai mati akibat terlibat di dalam pertempuran dengan pihak keselamatan negara selepas anggota keselamatan ternampak terlibat 2 pengganas di kawasan itu. Dikatakan pula, tiada dijumpai sebarang maklumat pengenalan diri pada mayat-mayat tersebut. Hanya beberapa bekalan makanan sahaja yang ditemui bersama. Selain itu, terdapat seorang kanak-kanak lelaki yang cedera dan telah diterbangkan ke hospital Sandakan untuk rawatan lanjut. Sebelum itu, telah berlaku beberapa pertempuran yang mengakibatkan sebuah rumah terbakar dan seorang anggota tentera cedera ditembak di kaki ketika cuba mendekati sebuah rumah yang digunakan oleh pengganas untuk bertahan. Sehinggalah pada 24 Mac 2013, seramai 416 individu ditahan termasuk 110 orang telah disiasat di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Di dalam perspektif lainnya pula, selain daripada kejayaan yang dicapai oleh pihak pasukan keselamatan di dalam menentang pencerobohan daripada kumpulan pengganas Sulu ini, terdapat juga pelbagai rintangan dan tomahan yang telah dilemparkan ke atas pasukan keselamatan Malaysia. Semenjak daripada hari pertama tercetusnya krisis pencerobohan di Lahad Datu sehinggalah Ops Daulat diisytiharkan tamat, terdapat beberapa siri percubaan untuk menghina dan menjatuhkan maruah serta semangat perwira-perwira negara kita. Pertamanya, dakwaan yang datangnya dari beberapa orang ahli politik dan juga pemimpin masyarakat serta beberapa NGO yang telah cuba memperlekeh kesahihan peristiwa Lahad Datu yang digambarkan oleh mereka. Dikatakan kononnya ia adalah merupakan satu sandiwara ataupun konspirasi yang sengaja diadakan untuk menghadapi pilihan raya umum. Adakah itu semua tindakan yang bertanggungjawab? Bagi admin, sungguh tidak beretika kerana tidak menghormati apa yang telah mereka korbankan untuk negara. Dakwaan ini adalah jelas berkepentingan politik. Walau bagaimanapun, tindakan menghasut daripada pemimpin yang tidak memiliki semangat patriotik tidak boleh diterima sama sekali. Bukan sahaja oleh pasukan keselamatan tetapi juga oleh majoriti rakyat di negara kita. Selain itu, golongan yang tidak patriotik ini juga turut meremehkan bahawa nyawa anggota keselamatan kita yang telah terkorban dan di masa yang sama mereka juga mempersendakan kemampuan pasukan keselamatan kita untuk berdepan dengan tentangan daripada pengganas Sulu itu. Sungguh tidak bertanggungjawab. Cabaran yang kedua pula adalah tentangan yang diterima daripada pengganas Sulu yang mahir dan amat berpengalaman di dalam peperangan bercorak gerila.
Dengan mirip perbuatan seperti pengganas komunis yang gemar menggunakan pendekatan ganas bermatlamat untuk menjatuhkan moral dan semangat tempur lawan mereka. Ini jelas dapat dilihat selepas dua pertempuran awal yang menyaksikan ada di antara beberapa anggota keselamatan kita yang diseksa dan dizalimi. Sementara yang lain-lainnya pula telah dipenggal kepalanya. Keadaan yang keterlaluan ini amat memilukan kaum keluarga prajurit yang terkorban dan amat mengganggu emosi anggota keselamatan yang lain. Namun, pengalaman berdepan dengan kekejaman komunis suatu ketika dulu telah mengajar kita erti keteguhan, semangat di dalam meneruskan perjuangan yang belum selesai. Akhir sekali, cabaran yang tidak kurang hebatnya datang daripada media luar negara yang banyak menyiarkan maklumat propaganda yang menjebelahi kumpulan pengganas Sulu. Mereka bukan sahaja cuba membenarkan tuntutan hak milik ke atas Sabah, malah membenarkan pula media-media tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangkitkan ketakutan di kalangan rakyat Malaysia, khususnya di Sabah. Lebih mengeruhkan keadaan apabila ada di kalangan pengamal media elektronik di dalam negara juga turut menjadi penyambung lidah kepada propaganda Jamalul Kiram dan kuncu-kuncunya sehingga menimbulkan keraguan segelintir khalayak terhadap kemampuan pasukan keselamatan kita di dalam menangani isu ini. Bersambung ke bahagian akhir, bagaimana berakhirnya satu tragedi? Jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun pandangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Anda saksikan ini dirakam jurukamera kami, Muhammad Yazir Mahmun, diiringi pegawai dari Unit Media Bukit Aman, Subinspektor Megat Nizar Megat Uda Abdullah. Segalanya bermula 9 Februari lalu. Kumpulan kecil individu dari selatan Filipina dikatakan masuk ke perairan negara secara berperingkat dan mendarat di kampung Tanduo. Dalam tempoh 3 hari, jumlah itu meningkat kepada 256 orang. Mereka mula berkampung di Kampung Tanduo dan seterusnya menawan serta mendominasi kampung tersebut. Kelibat kumpulan itu yang disedari penduduk kampung segera dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa. Diketuai Agbi Mudin Kiram, kumpulan berkenaan mahu menuntut kembali wilayah mereka di bahagian timur Sabah membawa kepada pencerobohan itu. Bendera lambang kumpulan itu mula dipacak. Kawasan sekitar terdapat pondok yang dijadikan tempat berkawal manakala rumah usang tinggalan penduduk jadi markas. Pada masa sama, anggota keselamatan mula digerak dan mengepung kawasan sasaran. Setiap gerak-geri anggota kumpulan penceroboh dipantau. Insiden pencerobohan yang berlaku juga mendapat perhatian pimpinan kerajaan negeri dan pusat. Rundingan diatur, penyelesaian mahu dicari. Harapannya, segala berakhir tanpa pertumpahan darah. Dengan kenderaan pacuan empat roda, sepasukan jururunding bergerak ke markas kumpulan itu untuk mengadakan rundingan. Hasil pemerhatian, kelihatan ramai anggota kumpulan itu yang berpakaian ala tentera berkawal di beberapa lokasi strategik. Namun rundingan kali pertama tidak membuahkan hasil. Beberapa siri rundingan kemudian mengambil tempat. Segalanya nyata hampa apabila kumpulan itu berkeras enggan berundur ke negara asal. Arahan serah diri juga tidak dilayan. Ini memaksa tindakan usir diambil. Sehingga 26 Februari, rundingan masih mengambil tempat walaupun tempoh pengusiran diberi tamat.